Assalamualaikum. Harapan saya sebagai seorang mahasiswa UKM adalah memahukan belanjawan kali ini lebih bersifat long term solution, bukannya short term solution seperti memberi RM200 kemudian tak sampai sebulan habis begitu saja. Apa yang kita mahukan adalah perlunya belanjawan yang komprehensif dan teliti terhadap keboleh pasaran graduan khususnya dengan memperkenalkan lebih banyak lagi skim-skim pekerjaan jangka masa panjang dan juga pendek selain menaik taraf dan menambah baikkan lagi skim-skim sedia ada seperti MyStep. Yang kedua, kami mengharapkan agar kerajaan dapat menambahkan lagi peruntukan untuk institusi pengajian yang tinggi supaya dapat menaik taraf lagi infrastruktur-infrastruktur dan juga fasiliti yang sedia ada supaya dapat memudahkan mahasiswa belajar dengan lebih selesa. Harapan saya sebagai seorang mahasiswa UM untuk bajet 2024 adalah kita naikkan peruntukan untuk semua universiti supaya fasiliti-fasiliti di universiti kita terjaga, selesa, mahasiswa kita senang nak guna. Jadi yang kedua adalah kita naikkan peruntukan untuk program-program yang membina peluang pekerjaan baru, termasuk peluang pekerjaan yang berkemahiran tinggi, kerana kita ada banyak lambakan graduan yang mereka ada skills yang tinggi tetapi mereka tak ada kerja. Kita kena banyakkan peruntukan dekat bahagian ni. Saya mengharapkan kepada kerajaan Malaysia agar belanjawan dan juga bantuan bagi 2024 ini lebih ditingkatkan kepada kos sara hidup mahasiswa. Kita sedia maklum kos sara hidup yang semakin meningkat, penempatan kos yang agak tinggi. Saya mengharapkan kos sara hidup melalui KPT ini ditingkatkan. Saya Ahmad Muntasir bin Aznan, Presiden Kesatuan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIM. Harapan saya untuk belanjawan 2024 adalah supaya kerajaan memberi tumpuan kepada pelan tindakan ekonomi, pelan tindakan gig ekonomi mahasiswa supaya kerajaan dapat memberi tumpuan kepada mahasiswa yang ingin menceburi bidang gig ekonomi untuk menjana pendapatan lebih sambil mereka belajar. Yang kedua, supaya kerajaan memberi tumpuan untuk memberi bajet dan peruntukan kepada universiti untuk memperbaiki dan menaik taraf kolej kediaman dan juga fakulti di universiti. Seperti mana kita tahu, kebanyakan universiti sudah mencapai usia tua dan perlu kepada penambahbaikan. Jadi saya harap kerajaan memberi tumpuan yang lebih menyuruh untuk memperbaiki fasiliti untuk kolej kediaman dan fakulti di universiti. Harapan saya sebagai seorang mahasiswa terhadap belanjawan 2024 adalah yang pertama, untuk melihat kerajaan pada hari ini memberikan fokus terhadap memperluaskan peluang pekerjaan kepada golongan mahasiswa, khususnya dalam menangani isu mismatch dan juga isu gaji minima. Seterusnya, harapan saya untuk melihat kerajaan pada hari ini memperkasakan agenda TVET dalam usaha meningkatkan keboleh pasaran graduan. Selain itu, pelbagai usaha perlu dipegiatkan untuk membentuk mahasiswa yang bercirikan holistik dan juga kali semasa hadapan. Dan yang terakhir sekali, yang saya percaya amat penting adalah untuk meningkatkan fasiliti di IPT, khususnya peningkatan taraf kemudahan capaian internet di seluruh IPT selari dengan suasana pembelajaran pada hari ini.